Haruko menatap naga sawah. Selamat menyaksikan. Kita akan menggambar seorang teman dengan berpasangan di pelajaran seni berikutnya. Harap membawa pensil berujung lunak ya. Baik, Pak. Tamae, kita menggambar bersama. Iya. Dan tentang orang yang akan kalian gambar, Bapak sarankan anak laki-laki dan perempuan ya. Apa? Dengan anak perempuan? Kalau kalian menggambar, kalian harus mengamati seseorang. Dengan begitu, itu membuat kalian lebih mengenalnya. Jadi, jika menggambar bersama anak laki-laki atau perempuan, akan membuka kesempatan untuk lebih saling mengenal. Ini saran Bapak. Pak, bagaimana mencari pasangannya? Bapak rasa sesuai dengan daftar absen. Apa? Tidak, aku tidak bisa berpasangan dengan Hanawa. Pak, apa ada cara lain yang lebih baik, Pak? Kau ingin cara lain? Apa contohnya? Begini, Pak. Kalau itu... Pak, bagaimana kalau dengan diundi? Dengan diundi? Bagaimana menurut kalian? Itu lebih baik, Pak. Baiklah. Kalau begitu, kita akan undi sebelum pelajaran seni yang berikutnya ya, anak-anak. Kalau begitu, aku akan usahakan akan berpasangan denganmu, Hanawa. Tidak, sungguh. Sasayama. Fujiki. Kau gembira akan dipasangkan dengan anak perempuan? Tidak. Siapa yang sama aku ya? Karena wajahku nanti yang akan digambar, semoga saja dia pandai menggambar. Untuk itu Nagayama yang paling hebat. Benar, dia kan pandai menggambar. Tapi akan ditentukan dengan undian. Kita tidak tahu bagaimana nanti. Iya. Tapi itu kan... Bukankah itu kayu? Kayu! Hai! Sudah ya, dah! Mungkin dia kesini untuk berdoa. Semoga dia berpasangan dengan Sugiyama. Iya, benar juga. Datang ke kuil untuk berdoa. Kayu manis sekali. Migiwa, kenapa keberadaan seperti itu? Aku akan berdoa ratusan kali. Berdoa ratusan kali? Aku ke kuil 100 kali untuk berdoa supaya keinginanku terkabul. Karena aku ini sangat ingin dipasangkan dengan Hanawa. Baiklah, semoga keinginanmu jadi kenyataan. Terima kasih. Beberapa hari kemudian... Dapat nomor 12, kalau Maruko nomor berapa? Aku dapat nomor 5. Aku jadi merasa berdebar-debar. Iya. Aku dapat siapa ya? Kayo, aku senang kau bisa berpasangan dengan Sugiyama. Usahamu ke kuil tidak sia-sia. Sebaliknya... Kenapa dengan Fujiki? Aku sudah bersusah payah untuk acara ini. Aku ingin menangis. Sasayama. Fujiki juga ingin menangis. Kunjungannya ke kuil 100 kali sia-sia. Sakura. Jangan menoleh ke sana kemari. Maaf. Tiap kali melihatnya, dia memang tidak ramah. Seharusnya tersenyum sedikit. Hei, apa kau bisa tersenyum sedikit? Untuk apa aku tersenyum jika aku sedang tidak gembira? Di pelajaran berikutnya, kalian harus mewarnai gambar dengan cat air. Jadi selesaikan sketsanya hari ini. Baik, Pak! Berat sekali ya. Sangat berat. Hei, Nagasawa, kau bisa bantu kami tidak? Aku ada tugas sendiri. Kalian harus berusaha sendiri. Hei, tidak ada salahnya kamu membantu kita sedikit. Kau ini memang jahat. Benar, dia sangat jahat. Bagus, sudah selesai. Maruko, aku akan membuang airnya ya. Oh iya, baiklah.
Ih, berat sekali. Kau ini bagaimana? Ya ampun. Hah? Mereka sedang apa? Maaf ya, tapi aku harus pulang. Apa? Hei, kami di sini sedang kesulitan. Sekarang kamu meninggalkan kami. Dasar tidak punya perasaan. Jangan membuatku merasa bersalah. Penyebab kekacauan ini adalah Honami dan Sakura kan? Tapi... Aku sudah mengerjakan tugasku. Aku tidak mau bersih-bersih lagi gara-gara kesalahan kalian. Esok harinya... Maafkan soal kemarin ya, Maruko. Kau kesulitan gara-gara kesalahanku. Tidak, itu bukan kesalahanmu, Tamae. Aku marah pada naga sawah. Ya, kau benar. Dia memang benar-benar jahat. Entah dia berpikir siapa dirinya. Payah sekali. Apa katamu? Hah? Kau lupa membawa satu kotak pensil. Satu pensil saja tidak apa-apa. Boleh aku pinjam? Dengar ya, lebih baik kau ubah sikapmu agar tidak bergantung pada orang lain. Kau ini somerasi hati, jangan terlalu jahat. Kenapa kau tidak bisa meminjamkan sebatang pensil saja? Itu bukan urusanmu. Jangan ikut campur urusan orang lain. Aku belum pernah melihat orang dingin sepertimu. Kau ini hanya bisa bicara sombong ketika orang lain dalam kesulitan. Kau akan menerima akibatnya dan tidak punya teman, kau tahu itu? Jika aku harus bermanis-manis demi teman, aku tidak butuh teman. Hah, dasar. Naga sawah. Sakura, bukankah kata-katamu terlalu kasar? Ya, mungkin kata-kataku memang kasar. Tapi ini kan salah naga sawah sendiri. Dia mengabaikan orang yang dalam kesulitan. Hei, hati-hati, itu pensil baru. Dasar kau ini. Maaf ya, naga sawah. Naga sawah, akhirnya dia pinjamkan pensilnya. Airnya dingin. Butuh bantuan? Tidak usah, ini sudah tugasku. Maruko, bisa kemari sebentar? Hah? Ibu selalu saja menyuruh-nyuruh aku. Kenapa ibu harus menyuruh anak manis di sore hari seperti ini? Menyebalkan. Kok? Naga sawah? Aku mau beli kentang, wortel, dan bawang. Baiklah. Apakah ibumu sudah sembuh dari sakit flu? Ibu tidak demam lagi, tapi belum cukup sehat untuk keluar rumah. Kau hebat ya untuk anak SD. Bukankah sulit membantu ibumu setelah pulang sekolah? Tidak juga. Apa mungkin kemarin dia buru-buru pulang karena ibunya sakit ya? Apa? Kau mau digendong? Tidak bisa, kakak harus bawa belanjaan. Jangan menangis, Taro. Bagaimana ini? Naga sawah. Taro sangat lucu ya. Naga sawah, hari ini aku terlalu banyak bicara. Di sini saja. Baiklah. Ini. Dah. Sakura. Kau memang suka ikut campur urusan orang. Tapi berkat itu aku tertolong. Terima kasih. Dah. Naga sawah. Hei, wajah naga sawah terlihat berbeda ya. Benarkah? Iya,
dia lebih lembut dari biasanya. Begitu ya? Mungkin saja itu benar. Entah bagaimana wajahku yang digambar naga sawah. Apa ini tidak mirip? Sudah selesai? Apa ini? Aku senang yang jadi modelnya Sakura. Kenapa? Karena wajahmu biasa. Jadi aku tidak kesulitan menggambarnya. Aku akan kumpulkan gambarnya. Melihat gambar wajahnya yang datar, Maruko berpikir naga sawah bersikap seperti biasanya. Maruko belajar karate. Selamat menyaksikan. Maruko sangat hebat. Hei, kalian. Pergi dari sini. Cepat pergi. Apa? Kami mau bermain sepak bola. Kalian mengganggu saja. Ayo cepat pergi. Kami bermain di sini lebih dulu. Dia benar. Kenapa kalian tidak main di tempat lain? Apa katamu? Hati-hati kalau kau bicara. Cepat pergi. Aku tidak peduli jika kalian terluka. Ayo kita mulai. Ayo. Hei, kalian mau apa? Terima ini. Hei, cepat pergi dari sini. Maruko, kau tidak apa-apa kan? Aku benar-benar marah. Kenapa mereka itu jahat sekali? Tidak bisa dibiarkan. Siapa mereka? Kakek akan balas. Lihat saja. Kakek, jangan dipikirkan. Nanti keadaan jadi lebih buruk lagi. Tapi... Andai saja aku adalah anak laki-laki. Aku yakin aku pasti akan bisa mengalahkan mereka. Jika Maruko anak laki-laki... Kakek menyerah. Tidak, kakek tidak mau. Kakek mau Maruko anak perempuan saja. Tapi anak perempuan itu lemah. Aku tidak bisa mengalahkan anak laki-laki. Bu, aku minta sebotol lagi. Ayah, sudah cukup. Baiklah. Mereka bisa kalah dengan kata-kata. Esok harinya... Lalu Hamaji juga sangat lucu, kek. Apa itu? Mereka latihan karate. Ada wanita juga. Wah, dia keren ya. Dia sangat mirip dengan Xiaomi Etsuko. Pak Sakura. Pak Mimatsu ya, selamat siang. Selamat siang. Begini, Pak. Kami selalu mengadakan latihan karate di sini setiap hari Minggu. Sekolah karate keluarga. Putrinya saudaraku itu bisa karate. Jadi kesepakatannya dia harus mengajar di daerah terdekat. Kita istirahat dulu sebentar ya. Baik. Reiko, bisa bicara sebentar? Baiklah. Ada apa? Ini adalah Pak Sakura dan cucunya Maruko. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana, Pak Sakura? Ingin mencoba karate? Apa? Tidak. Kami... Kau mau coba? Kau bisa sewa dulu untuk baju latihannya. Cukup sampai di sini ya. Sekarang kita akan latihan menendang. Aku akan tunjukkan semuanya. Perhatikan baik-baik. Ya. Sekarang aku ingin kalian semua mencobanya. Ya. Ya. Wah, kakek, kau baik-baik saja. Kakek, itu mirip dengan tarian kodok, kek. Apa? Benarkah, Maruko? Maruko, tidak boleh berisik ya. Oh, iya, maaf. Baiklah, sekarang kita coba untuk tendangannya. Baik. Ya. Maruko, kau cukup baik. Terus berusaha ya. Baik. Maruko, kau diperhatikan. Bagus sekali. Iya, katanya aku cukup baik. Hebat. Sakura, kau keren. Benar, kau keren sekali, Maruko. Tidak juga. Aku pernah lihat di TV. Dalam karate, orang memecahkan setumpuk genteng atau kayu dengan tangannya sendiri.
Begitulah, kata instrukturnya aku lumayan bagus. Jika aku sudah lebih pandai, mungkin aku bisa melakukannya. Hebat! Nagasawa, apa kau tahu Sakura belajar karate? Sakura? Aku belum dengar. Aku dengar dia bisa memecahkan genteng atau kayu dengan tangannya. Keren sekali. Aku benar-benar tidak tahu kalau Sakura berbakat seperti itu. Tapi apa itu benar? Kadang informasi dari Fujiki ternyata tidak benar. Nagasawa. Kalau begitu kita tanya saja pada Sakura. Hei Sakura. Kalian mau apa? Apa benar kau belajar karate? Begitulah. Walau baru hanya ikut sekali. Apa benar kau bisa memecahkan genteng dan kayu dengan tanganmu? Apa? Tidak mungkin kalau Sakura bisa melakukannya. Benar, dia sangat pendek. Apa katamu? Karate Sakura bahkan tidak bisa mengalahkan seekor kera sekalipun. Aku yakin dia tidak bisa mengalahkan seekor bahkan kera. Bahkan bayi kera sekalipun. Jangan macam-macam kalian ya. Apa? Kenapa? Aku dipuji guru karate karena aku ini cukup bagus. Jika kalian mengejekku lagi, bukannya genting atau kayu, tapi aku akan pukul kepala kalian berdua. Jika kalian sudah jelas, cepat pergi dari sini. Ayo. Iya. Mungkin kabar itu benar. Keren. Mulai sekarang, sebaiknya jangan menyinggung Sakura. Aku mulai! Ayo! Astaga! Keren Maruko, bahkan anak laki-laki sulit menangkap. Ini tidak sengaja. Mungkin karena kau latihan karate. Latihan seperti itu membuat perbedaan. Kau hebat Sakura, aku kagum. Benarkah? Apa semua ini berkat karate? Ya. Fuyuta. Kau sedang apa? Sakura, ada apa? Lihat itu. Anak-anak itu. Hei, kalian anak perempuan yang kemarin sok berani ya? Kalian pasti mau lewat ya? Jika kalian mau lewat, harus berlutut dan berputar 3 kali lalu menggonggong. Apa katamu? Kenapa kau harus melakukan itu? Hei, jika tidak mau, tidak akan kuizinkan lewat sini. Iya, benar sekali. Ayo lakukan sekarang. Hei, kau tidak mau ya? Ayo. Jangan mengejek kami. Apa? Sakura itu latihan karate. Dia itu sangat kuat. Kalian nanti akan menyesal. Karate? Iya, benar. Walau aku tidak terlihat kuat, tapi aku dipuji karena aku itu bagus. Oh ya? Wah, kebetulan. Aku juga latihan karate dan yudo. Apa? Ayo maju. Sakura, kalahkan dia. Cepat. Aku. Ayo kita lari. Apa Sakura? Tunggu. Hei, tunggu. Teman-teman, kalian dalam masalah. Hanawa. Tunggu. Pelayan Hide. Aku mengerti, Tuan. Silakan. Hei, kalian bertiga. Apa? Kau siapa? Kau mau melawan aku? Kekerasan itu dilarang. Damai. Apa? Hei, kau jangan sombong ya. Hei, kau bisa karate ya? Ya sudah, ayo kita pergi saja. Iya. Hmm.
Kalian sudah aman sekarang, teman-teman. Bagaimana dengan mereka? Mereka aku tawarkan perdamaian. Mereka mengerti lalu pulang. Apa? Syukurlah. Aku pulang. Oh, selamat datang. Kau mau latihan karate bersama kakek? Maaf, tapi aku sudah bosan dengan karate. Huh? Kenapa, Maruko? Jika aku jadi kuat setengah-setengah, aku akan dipaksa berkelahi atau disuruh menolong. Merepotkan. Lagi pula, lebih baik menjalani hidup dengan damai walaupun sederhana. Hah? Bagi Maruko, memecahkan kerupuk lebih cocok daripada memecahkan setumpuk genteng. Kakak, kenapa suka sekali Hideki? Besok bermain di rumah Hanawa. Aku senang sekali. Cibi Maruko di episode selanjutnya. Bermain di rumah Hanawa bersama Maruo. Kakak rebutan Hideki dengan Maruko. Sampai jumpa.